lanjut lagi guys, di sini ada yang namanya Dragon Ball. Untuk size sekian kita menjual dengan harga 265 Dragon Ball. Lanjut lagi di sini ada yang namanya puring mawar Banyuwangi. Mawar Banyuwangi size sekian kita menjual dengan harga 130.000 rupiah. Mawar Banyuwangi. Lanjut lagi di sini ada, wow, warnanya orange. Puring Janoko. Size sekian kita menjual dengan harga Rp150.000 rupiah. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Pink Beauty. Puring Pink Beauty warnanya seperti ini, bentuknya juga melungker-melungker cantik. Size sekian kita menjual dengan harga Rp190.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Ruby Kediri. Size sekian kita jual dengan harga Rp220.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya apa buat ik? Minion. Minion. Size sekian kita menjual dengan harga Rp155.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Bejo Slamet guys. Ini namanya puring Bejo Slamet. Wis Bejo Slamet pisan. Alhamdulillah. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp135.000 rupiah. Bejo selamat. Untung dan selamat. Untung dan selamat. Bejo selamat sih. Bejo selamat. Lanjut lagi di sini ada yang namanya puring Hastinapura. Hastinapura. Era menjenengi. Kau negeri pewayangan. Lah ya Hastinapura. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp295.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi Soima. Wow, dengaran apa tuh? Ya, tulisannya enak, ya. Lanjut lagi ada puring Soima. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp195.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi, wow, Istimidut. Di sini ada yang namanya puring Washington. Washington. Wow, kayak Washington kayak apel guys. Size segede ini isinya ada 2 batang, kita menjual dengan harga Rp200.000 rupiah puring Washington. Wow, kaget aku buat ini. Ini oke ya. Wow. Istimewir apa Istimewir. Apa? BRT, silangane Busarin sama SRJ. Wow. Guys, SRJ ku wis bagus loh guys. Dan Busarin ku wis puring sultan. Disilang dadine koyo iki. Dadi padha karo ndi? SRG ndi Busarin ndi? Wis ora usah wis roh mang ya. Seru ta bodoan ya wis. Silangan antara Busarin dan SRG. Wow, istimewa. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp650.000 rupiah guys. Silangan antara SRG dan juga Busarin Rp650.000 rupiah. Super jumbo. Babone. Tapi wapi iki babone iki. Istimewa iki. Muka-muka iki engko mbak Kesia gelem. Ya. Tak bedane go. Lanjut lagi. Ini namanya puring apa batik? Susu. Susu guys, puring susu. Ini harganya murah saja, cukup Rp25.000 rupiah. Jadi kalau mau puring yang harga murah juga ada, jadi disesuaikan dengan kesukaan dan budget Anda guys. Ini namanya puring apa batik? Kayak cabai apa? Teri. Teri ya, puring teri. Ya, teri betul. Teri cilik-cilik ya Pak Broto. Namanya puring teri. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp30.000 rupiah. Puring teri. Aku ngiling-ngiling wis buatik santai ini mari yo. Yang saya jumbo, puring teri saya jumbo harganya Rp50.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi ada puring apa tadi? Telur. Puring telur. Puring telur seperti ini. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi ada puring koi tadi. Koi ya, klasik. Koi apa? Koi milik gaya. Kowe milik gaya. Wati isoy-isoy. Puring koi guys, saya segede ini kita menjual dengan harga Rp40.000 rupiah. Next, lanjut. Iki apa buati? Rupanya ijo. Sri Tanjung tapi Sri Tanjung. Iya, Sri Tanjung. Sri Tanjung tapi belum jadi warnanya. Sri Tanjung warnanya belum menor guys, dijual Rp120.000 rupiah saja. Tapi rimbun. Terus, iki apa buati? Lupa bu. Puring seperti ini, puring NN iki puring sing murahan lah iki. Klasik. Ulir lho, ulir lho Pak Broto, ulir ngene ya. Puring ulir buat ya kok ya bori lho. Puring ulir. Puring ulir saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 rupiah. Oke. Iki ya ngono ki ya ulir neh. Eh, iki apa jenenge? Ulir.
Puring telur guys, ini kita menjual dengan harga yang size kecil, kita jual Rp25.000. Lanjut lagi ada yang namanya palem paris Rp50.000. Lanjut lagi ada patah tulang super duper cantik. Iki kena pernah ya di packing. Patah pernah atau buat di packing? Lemes. Ini namanya patah tulang. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp35.000. Buatik ngon kubek kok. Lanjut lagi ini ada dry sena. Size sekian kita jual Rp25.000. Lanjut lagi di sini ada puring apa Pak Broto? Kok puring? Komutatum. Diven. Jadul komutatum ya. Komutatum. Harganya murah saja guys. Ini sudah bawa anak 4. Kita menjual dengan harga Rp35.000. Lanjut lagi ada Singonium ini juga best seller Rp30.000. Kemudian lanjut lagi apa ki buatik? Sakura mikro. Saya sekian kita menjual dengan harga ini nanti ada bunganya warna apa buatik? Bunganya terus menerus. Namun ini harus ditempatkan tempat yang panas ya buatik ya. Ini kecil kan mikro. Maksudnya yang pertama beli itu ya jangan langsung dipanaskan guys. Nunggu dia tidak stres dulu baru dipanaskan. Untuk saya segede ini kita menjual dengan harga Rp30.000. Namanya puring namanya Sakura Mikro. Kecil-kecil guys. Cabe. Bisa dibatun sel. Wong ngono. Ya. Mikro ya kecil. Lanjut lagi ada begonia secantik ini guys. Ini kayak di packing ya sih iso lah. Tapi godong bentuknya kok ngene di packing iso apa lagi? Ini sebaiknya packing dengan kereta api guys. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp60.000 guys, supaya aman ini ya pakai kereta api kalau mau aman. Lanjut lagi ini ada yang namanya apa lali aku? Klorovitalum atau serut merah. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp45.000. Lanjut lagi guys, istimewa di sini delik nang kene guys. Iki jenenge Andromeda daun jumbo. Iki muga-muga ora kena volume ya buat iki. Jumbo. Lah iya. Delon guys, godhonge sakmene iki lho guys. Ya. Daun jumbo segede ini. Terus iki anake ya wis oke. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp120.000. Oke. Lanjut lagi guys, di sini ada yang namanya Subastatum. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp40.000 saja. Lanjut lagi ada yang namanya Kalatea Silver. Saya sekian kita menjual dengan harga regone kita buat ya. Rp45.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Longiloba. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp35.000. Kemudian lanjut lagi ada apa lagi? Andromeda kecil ini Rp25.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Galaxy. Size sekian kita jual dengan harga Rp40.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya kuping gajah. Size sekian kita menjual dengan harga Rp70.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Garuda. Size sekian kita jual dengan harga Rp30.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Kalatea ekor jago. Kalatea bambu. Kalatea bambu harganya Rp30.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Sanadu secantik ini. Sanadu saya sekian kita menjual dengan harga Rp75.000. Aduh. Lanjut lagi apa lagi jenenge? Ararea. Rp25.000. Lanjut lagi ada yang namanya Diven susu. Mau buat Pak Broto? Diven silver deh. Diven le silver harganya Rp40.000 isinya 2 batang. Wow, isi medu guys, kecil-kecil cabai rawit. Ini namanya Marble Queen. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp35.000. Murah guys. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa Pak Broto? Apa lagi? Bella Carlina. Au. Bella Carlina au guys, harganya Rp55.000. Bella Carlina au.
Lanjut lagi ada pillow moonlight guys, istri medut sekali ini guys, rimbun cantik seperti ini. Ini yang bulat ya Pak Broto ya, size sekian kita menjual dengan harga Rp35.000 saja. Kemudian lanjut lagi di sini ada aglo bambu guys, isinya ada 2 batang. Size sekian kita menjual dengan harga Rp65.000 saja. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Orbifolia. Size sekian kita menjual dengan harga Rp105.000. Lanjut lagi ada yang namanya pillow moonlight. Lemon. Size sekian kita menjual dengan harga Rp45.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya suket varigata. Size sekian kita menjual dengan harga Rp30.000. Lanjut lagi ada Andromeda Golden. Size sekian kita jual dengan harga Rp70.000. Lanjut lagi ada yang kecil ekonomi seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000. Lanjut lagi ada Andromeda Black seperti ini Rp35.000. Jadi Andromeda itu macam-macam. Humalumena Golden, Humalumena Black. Kalau yang ini warnanya golden seperti ini warnanya black. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa gitu ya? Pictum Bicolor. Piku. Oh, aglo piku guys. Ini isinya 2 batang walau kecil. Ki buati lek menyongkel kondi buati. Saya sekian kita jual dengan harga Rp25.000. Yunyek mi. Lanjut lagi ada yang namanya apa ini? Bromelia Rp30.000 guys. Lanjut lagi di sini ada Apelandra. Saya sekian kita jual dengan harga Rp35.000 saja. Lanjut lagi guys, di sini ada Tricking Economist Rp30.000. Lanjut lagi ada wow, super duper rimbun guys. Ini namanya wapik banget guys. Ini jenenge Blackjack. Namun rimbun sekali guys. Sirtosperma Johnsoni. Ki yo lek nyukil kira-kira buati. Anakane kae? Yes, babone kae. Lah kayak babone kae dolan. Mek didol anakane tok lho, jan buati pinter lho guys. Ki babone ditokne anake dicongkel dijual guys. Gimane buati iso anakne? Iso anakne. Pinter anakne ki buati. Ini namanya Cristosperma Johnsoni, isinya ada berapa batang ki buati? 3 atau 4. Banyak. Isinya banyak ya wis rimbun ngono guys. Mepet-mepet nek ngitung enggak bisa, Bu. Oh ngono, mepet ndak nek diitung. Harganya Rp150.000 isti midut. Lanjut lagi guys, ini ada Vitata. Harganya Rp50.000. Lanjut lagi, wow, iki senengane Bu Bimbi Herlina. Jenenge Kalatea Tisu Bangkok. Diven. Harmoni. Oh, Diven Harmoni ya wes. Diven Harmoni atau Tisu Bangkok ngono ya. Harganya Rp55.000 ki istimidut. Iya wes ini. Lanjut lagi ada Kalatea apa Pak Broto tadi Pak ndak ro jenenge lho iki. Buati lho sing ngerti. Apa buati? Ndak tahu saya. Ini Kalatea tapi bentuknya bludru guys, secantik ini. Untuk size segede ini kita menjual dengan harga Rp40.000. Iki dadi koyo enek blue, enek apa nek bulune, velvet, enek bludru-bludrune warnane, guys. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya apa ki Pak Broto? Tisu hijau. Ini isinya ada 2 batang. Harganya cukup Rp25.000 saja. Lanjut lagi di sini ada Sansevieria jumbo anaknya 4, guys. Sansevieria silver anaknya 4. Untuk size segede ini regone hilang buat iki rego sik. Ora enak. Lanjut lagi guys, di sini ada yang namanya Monstera King. Size sekian kita jual dengan harga Rp135.000 saja guys. Murah okay. Guys, Monstera King. Lanjut. Ini ada Pillow Dragon guys. Size sekian kita menjual dengan harga Rp40.000. Wes guys. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Sansevieria Silver. Ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 5 batang. Kita menjual dengan harga Rp75.000. Next, ada pillow lokal guys. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp30.000 saja, murah. Okay. Lanjut lagi di sini ada yang namanya burlemak atau brekele. Size sekian kita menjual dengan harga Rp30.000. Okay. Sorry buat
Next di sini ada aglo silver guys, size sekian kita jual dengan harga Rp30.000. Lanjut lagi ada seperti tadi Johnsoni tapi ini satu batang Rp50.000 saja. Oke. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa Pak? Florida Ghost. Florida Ghost, size sekian kita menjual dengan harga Rp45.000 saja, murah guys. Lanjut lagi di sini ada Dona Carmen mutasi, size sekian kita menjual dengan harga Rp15.000 saja. Lanjut lagi ada Dona Carmen isi anak, isinya 4 batang, kita menjual dengan harga Rp35.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa gih? Calathea tricolor. Calathea tricolor harganya Rp20.000 saja. Lanjut lagi di sini ada yang namanya keris Papua guys. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp140.000. Lanjut lagi ada yang namanya Calathea apa Pak Bro? Ekor jago. Ekor jago segede ini. Size sekian kita jual dengan harga Rp75.000. Kuwi apa buati? Iki anu Bu. Red emerald. Kalau pink princess, red emerald, ya wes. Red emerald jubel gede seperti ini, guys. Delon to, iki sangke uwake anu ne pucuk baru, guys. Yeah. Tunas baru. Red emerald segede ini kita menjual dengan harga Rp65.000. Lanjut lagi di sini ada namanya Calathea golden sudah jumbo seperti ini. Rp40.000. Yeah. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa kuwi? Kuping gajah. Kuping gajah. Size sekian kita jual dengan harga Rp40.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada kadaka petir, kadaka tanah guys. Ini bisa ditanam di tanah, sebenarnya ini kadaka. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp55.000 sudah dapat segede ini. Next lagi di sini ada yang namanya Calathea apa buatik? Corona ya. Corona. Corona. Size sekian kita jual dengan harga Rp40.000. Kemudian lanjut lagi di sini Calathea Corona yang jumbo. Oh, jumbo. Iya, yeah. Iki lho maksudnya lek dibuka karena iki sore turu, guys. Lek dibuka dadine sakmene iki lho. Yeah. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp120.000 karena sore tidur. Lanjut lagi di sini ada namanya kuping antorium jari, guys. Antorium jari. Size sekian kita menjual dengan harga Rp35.000. Next lanjut lagi di sini ada diven apa Pak buat panglima, cantik sekali guys, panglima hijau ini daunnya kaku jekengkeng guys, ini namanya diven panglima, daunnya kaku jekengkeng. Saya sekian kita jual dengan harga Rp40.000. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya kunjang, epiprenum kunjang secantik ini, jadi ini variegatanya berwarna kuning guys. Size sekian kita menjual dengan harga Rp135.000. Trihead toh Bu? Trihead maksudnya. Tiga kepala, satu, tiga tunas, dua, tiga, tiga tunas maksudnya buati. Tiga kepala. Bendang payu. Bendang payu. Promosi ini harus detail buati ya. Lanjut lagi di sini ada yang namanya sirih badak. Ini berapa head buati? Satu, dua, tiga, empat, sekitar lima. Size sekian kita menjual dengan harga Rp65.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Calathea apa buat ik? Flamestar. Flamestar Rp130.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya sepatu film KW. Sepatu film KW. Size sekian kita menjual dengan harga 45 aja, Rp45.000. Oke. Lanjut sama, lagi. Oke. Di sini ada yang namanya burlemak varigata Rp70.000. Lanjut lagi di sini ada diven balik. Size sekian kita jual Rp65.000. Lanjut lagi di sini ada manjula. Lanjut lagi guys, di sini ada manjula daun jumbo. Kalau mau daunnya tetap gede ini harus dikasih turus supaya naik ke atas semakin jumbo buatik ya. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp225.000. Lanjut lagi ada badak ekonomis, kita menjual dengan harga Rp20.000 saja. Lanjut lagi ada apa iki? Ini swira metu lho, Amazon, swira metu lho, metune. Buatik kelingan nek dhewe mbiyen bakul singonium, kok singonium? Blokan iki ladi-ladinan wae. Saiki ora usum. Saiki rung usum. Musime sing rung udan, nek udan kok metu kabeh.
Gung Batek Usum ya, Usum Gung Batek Usum. Ya. Ini namanya Amazon. Saya sekian kita jual dengan harga Rp65.000. Tapi itu musim panas ya iso urip Amazon. Terus iki lek iki apa buat iki? Iki sirih gading, Rp30.000 daunnya jumbo guys. Tandurane anu sejuta umat ya dure. Tanduran sejuta umat gampang urip ki ya ngono namanya Enjoy Rp30.000. Lanjut, ada pisang varigata di sini super menor. Pisang varigata seperti ini kita menjual dengan harga Rp50.000. Ini isinya 3 batang. Next, yang isinya 1 batang seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000. Lanjut lagi ada Singonium Golden super rimbun. Ini harganya Rp50.000. Lanjut lagi di sini ada Anthurium jari. Secantik ini harganya Rp75.000. Lanjut lagi ada Marble Queen. Ini Rp30.000. Lanjut lagi ada sirih lemon. Seperti ini. Kita menjual dengan harga buatik sirih lemonmu endi? Sirih lemon saya sekian kita menjual dengan harga Rp35.000. Next, lanjut lagi di sini ada Pilolinep. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp45.000. Lanjut lagi di sini ada anggun ayu yang selalu best seller guys. Anggun ayu seperti ini kita menjual dengan harga Rp40.000 best seller. Lanjut lagi ringin putih. Apa? Ringin putih. Ringin putih guys. Size sekian kita menjual dengan harga Rp50.000. Ini jenisnya Nina. Nolina. Ya Allah buat apa guys? Nolina. Ah, lek belajar wis pirang-pirang tahun guys. Ini namanya Nolina, cantik seperti ini. Jadi ini ada umbinya, ada empolnya seperti ini. Bulannya. Nah, seperti ini, ada empolnya. Ya. Ini indoor, outdoor cantik juga boleh guys. Size sekian kita menjual dengan harga Rp55.000. Nolina. Lanjut lagi ada pandan varigata segede ini kita menjual dengan harga Rp95.000. Lanjut lagi, maju ya buat ini. Ya. Wow, Mayoi Istimidut guys. Mayoi Istimidut isinya ada 2 batang. Saya sekian tiga batang kita jual dengan harga Rp50.000. Mayoi daun jumbo. Maksudnya iki sing modele kenekane rada gedhe Pak Roto ya. Daun lemu Rp50.000. Next, ada lagi di sini ada Aglonema 4 batang. Rp40.000. 4 batang Aglonema silver, 4 batang Rp40.000. Next, di sini ada yang namanya Singonium Varigata, Rp20.000 saja. Lanjut lagi ada Daklot ya. Daklot seperti ini kita menjual dengan harga Rp25.000 ya Pak Bro ya. Rp25.000 Daklot murah. Ya. Lanjut lagi ada yang namanya iki. Kilo. Wong dikai jeneng, wong dikai rego. Iki sudah buat pinter kok. Lanjut lagi ada Andromeda seperti ini. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp95.000. Ayo buat junjung, ambil. Lanjut lagi di sini ada pilo lokal, guys. Sejumbo ini. Wow. Pilo lokal segede ini kita menjual dengan harga Rp65.000. Ya. Apa buat iki? Lanjut lagi di sini ada yang namanya Epiprenum biasa jenenge padha karo apa? Ekor naga. Size segede ini kita menjual dengan harga Rp40.000 saja, guys. Isinya 2 batang. Oke. Okay. Rp40.000. Wes,